Pak, itu dulu dari panti asuhan Yayasan Pantias, Pak Johan Pak, Pak Suroto Pak, bisa Pak Kakak ya, SMP Yohanes Suster? Iya, Pak. Iya, kan saya sebut nama Bapak kan, Pak, dari SMP Yohanes. Iya, Pak, terima iya. kasih Suster. Iya, Pak, ya, seperti eh, yang sudah pernah kami sampaikan bahwa eh, sampai saat ini. Eh, Tim Kurikulum juga selalu bergerak untuk mempersiapkan uh, apa, pembuatan uh, naskah akademik ini. Hanya mereka kembali uh, kami sesuai dengan perintah apa yang, yang diinginkan uh, di dalam setiap sesi itu. Maka kami sampaikan kepada mereka dengan menggali apa yang sudah perjalanan-perjalanan yang sudah uh, sekolah upayakan dan perjalanan sekian waktu ini sedangkan detailnya, eh mungkin apa Pak eh, Bu Astri itu sudah mempersiapkan Amen. yang sudah mau di, disiapkan eh, dan mohon catatan-catatan apa kalau kami sendiri Mari juga sudah sampaikan tolong nanti disampaikan di dalam forum ini supaya apa ada banyak masukan dari perjalanan beberapa hari kita bertemu dan juga apa eh, meraba-raba apa yang uh, diinginkan dalam uh, apa konsorsium ini. Tetapi setidaknya uh, beberapa catatan yang sejagat diinginkan ke depan uh, ke depan di uh, di uh, POP ini banyak yang diupayakan oleh SMP Yohanes 23. Ya mungkin sekarang kan menjadi harus lebih nyata, oh ini kurikulum SMP Yunus 23 yang masuk di konsorsium POPS itu, itu kemarin kami juga sampaikan kepada rekan-rekan dan eh, kami memang bertiga berempat itu sedikit banyak eh, sudah mengupayakan hanya itu tadi yang tak sampaikan kalau kita bisa didampingi lebih detail langsung sehingga semua bapak ibu guru bisa e, apa terlibat karena kami juga kekhawatiran kami rekan-rekan tim kurikulum itu pekerjaan mereka tidak hanya pekerjaan e, saat ini saja mereka kan juga punya tugas yang lain apalagi mereka bagian dari guru penggerak maka kan mereka akan me, apa menyeimbangkan apa guru penggerak yang mereka dapatkan dari pemerintah dan program popes moyo ini dan mereka sedikit banyak sudah punya hanya kami itu perlu dukungan semua bapak ibu guru makanya kami berharap kalau ada event-event di hari-hari biasa kan lebih mudah ya, untuk ya. bersama-sama dengan bapak ibu guru sehingga apa oh, perjalanannya itu sama, yang mereka sudah katakan pak itu sudah kita bulat perjalanan kita itu dengan nilai-nilai yang ada itu kemudian masuk di apa di kurikulum dan masuk di dalam RPP kegiatan mereka hanya mereka saat saat itu kan eh, melaksanakannya dengan dasar dari kurikulum K13. Tapi kan sekarang nilai itu mana yang betul-betul nilai inti dan nilai keutamaan dari Yayasan PAK SMP Haris 23. Saya berharap rekan-rekan Bu Astri, Bu Indri, Pak Leo itu yang main di lapangan itu bisa menyampaikan di forum eh, kucing ataupun kucing klinik pada pagi dan siang hari ini karena mereka yang lebih banyak di lapangan. Uh, kalau kami kan hanya mengawal mereka supaya bisa jalan, bisa maksimal dan sesuai dengan nilai-nilai uh, yang diharapkan. Jelas mereka-mereka yang akan banyak berjalan bersama dengan bapak ibu guru, kami tidak segan-segan mengajak bapak ibu guru. Hari ini kami link ini juga kami sampaikan rekan-rekan uh, bapak ibu rekan-rekan uh, kita supaya mana-mana mereka uh, apa bisa mengikuti sehingga uh, lebih mudah. Uh, dalam perjalanannya. Tapi untuk konsep uh, naskah kurikulum tim ini dengan Bu Astri, Bu Indri, dan Pak Leo ini yang uh, apa merangkum untuk lebih membuat uh, apa penulisannya dari peng dari mengumpulkan beberapa kali pertemuan dan juga apa yang sudah dilaksanakan di lapangan. Begitu saja, Suster mungkin dikuatkan oleh Bu Astri yang sudah punya catatan yang paling tidak saya juga, saya juga telah tanya Pak Roto dengan kurikulum MM mereka juga sedikit banyak tanya-tanya sana sini pun sama-sama belum begitu mantap untuk bisa nah ini karena kami di Semarang sering koordinasi dengan sekolah-sekolah itu masuk dengan sekolah-sekolah yang lain di Semarang ini terima kasih Suster mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan saya dari SMP Yunus 23 mana yang siap mereka-mereka yang sudah melaksanakan dan mencoba menulis Uh, apa yang sudah mereka layakan sekian tahun perjalanan SMP Yohanes. Terima kasih Suster. Astri ya, Monggo ya. atau Bu Indri, Ay, bu ya. juga, uh, <laughs> apa sudah biasa karena Bu Indri saya melanjutkan Suster dari Bu Indri ini. Oh dari Dia ya. yang Tongkat, estafet. <laughs> Ay, <di>. Tongkat estafet. Tongkat <laughs> estafet dari Bu Indri ke Pak Roto Suster. <laughs> Oke, okay, silakan Bu Indri. Uh, ya Astri, ini uh, saya yang akan mengawali terlebih dahulu. Mohon okay. izin Bapak Ibu. Ya. Suster, saya akan share screen untuk pemaparan nilai budaya di sekolah kami. Kami sudah mencoba untuk menganalisis nilai-nilai budaya yang ada di sekolah kami, mengambil dari beberapa acuan. Sudah kelihatan, ya, bapak ibu? Sudah, Bu. Sudah. Iya, baik. Untuk nilai budaya sekolah kami, yang pertama yang akan menjadi dasar penyusunan kurikulum sekolah yaitu um, dari sejarah yayasan. Kemudian mengambil nilai inti dari Santo Yohanes 23. Teribu, Pak. Pak Roto di -mute dulu mungkin. Nah, apa Ya. Ikut yeah. sekolah penggerak dia masuk masalahnya, Bu. Suster. Oh iya. Yeah. Oh iya, yeah, iya. Yeah. Monggo, silakan ikut belajar, Bu Roto. Kemudian, uh, spiritualitas dan karisma yayasan visi misi SMP Yohanes 23, yaitu kasih cerdas, kreatif, dan berkarakter. Kemudian, juga kami mengambil uh, penelitian dari kebutuhan siswa dan minat masyarakat, serta konteks karakter sosial budaya dan lingkungan, juga mengacu pada kurikulum sebelumnya. Untuk sejarah yayasan PAK tadi, sudah sedikit dijelaskan oleh Pak Roto diawali pada tanggal 28 Januari 1809, Pastor L. Princeton SJ itu mendirikan Yayasan Pengurus Gereja Papa Miskin pada tanggal 24 Juli 1809. Dan uh, di awal pendirian itu mereka fokus pada uh, mengasuh anak-anak yatim piatu katolik di seluruh Indonesia yang mencapai 1027 orang. Kemudian pada tahun 1826 Pastor Skelton uh, memiliki ide untuk mendirikan sekolah untuk mendidik anak-anak panti Asuhan itu agar lebih terjamin. Nah, inilah asal mula yayasan ini diberi nama Panti Asuhan Katolik. Kemudian ini tanggal-tanggal berdiri dari masing-masing unit di SMP eh, di SMP di Yayasan PAK diawali oleh SD Santo Alusius yang berdiri pada tanggal eh pada tahun 1915, kemudian diikuti oleh SMP Yohanes 23 yang didirikan pada tanggal 12 Agustus 1962 dan seterusnya sampai dengan terakhir itu Panti Sama Nasaret yang didirikan pada tanggal 11 September 2001 dan peletakan batu pertama dilaksanakan oleh Romo Joyo Putranto MSF dan dibantu oleh Suster Laurentin P.I.C. Kemudian, tempat itu diberi nama Panti Sama Dinasaret, dan biasa kami gunakan untuk pertemuan-pertemuan uh, retret maupun rapat-rapat. Uh, mungkin Bapak Ibu suatu saat nanti, kalau ke Semarang yang dari Kalimantan atau Medan, ya, Suster bisa menyambangi kami di sana. Kemudian, untuk yang berikutnya adalah kami mengambil nilai inti, nilai inti sekolah yaitu kasih cerdas kreatif dan berkarakter, kemudian direlevansikan dengan karakter profil pelajar Pancasila, kemarin sudah sedikit kami singgung di FGD 1, nah, ini relevansinya dengan nilai-nilai inti sekolah kami. Kemudian untuk yang ketiga, kami juga mengamati kebutuhan siswa dan minat masyarakat, juga karas, karakteristik konteks sosial budaya dan lingkungan. Lokasi sekolah kami strategis berada di dekat jalan besar, dekat dengan halte bis sehingga transportasi tersedia dengan mudah dan memiliki pusat kesehatan sendiri atau poliklinik. Juga Panti Sama Dinasaret, tempat untuk mengadakan acara bersama. Biaya pendidikan di sekolah kami pun terjangkau oleh masyarakat kalangan manapun. Kemudian letaknya juga strategis di sebelah gereja besar, bentuk bangunan bersejarah dengan lahan parkir yang luas dan lingkungan yang rindang, sehingga uh, hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Sikap dan perilaku masyarakat kota besar yang individual dan eksklusif melebur dalam sikap masyarakat Semarang asli yang tercemin dengan masih tingginya semangat gotong royong, kepedulian terhadap sesama, sopan santun juga masih terjaga, serta kehidupan beragama yang baik. Kemudian, untuk latar belakang. Pendidikan orang tua, sosial ekonomi, lingkungan tempat tinggal peserta didik SMP Yohanes 23 juga sangat beragam. Mulai dari buruh yang tinggal di rumah kontrakan sampai dengan para siswa yang pulang pergi sekolah diantar dengan mobil dan sopir pribadi kami juga ada. Kemudian juga latar belakang keluarga ada yang keluarganya harmonis, namun juga ada yang telah berpisah dan hal tersebut itu sangat melatar belakangi eh, keberagaman karakteristik peserta didik di sekolah kami. Nah, pada umumnya kami menyimpulkan eh, karakteristik peserta didik di SMP Yohanes ini sebagai berikut. Yang pertama mampu dan mau mengakui eh, mengikuti aturan dan kegiatan sekolah. Kemudian mereka juga memiliki kemauan belajar Mulai dari sedang-sedang saja sampai tinggi, ya, karena tadi latar belakang keluarga yang berbeda. Je. Kemudian, memahami dan mampu bersikap terhadap keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi, kami juga memiliki beberapa siswa, eh, apa istilahnya sekarang itu, berkebutuhan khusus, ya, macam-macam. Jadi, bapak, ibu, suster, berkebutuhan khusus itu bisa memiliki bakat istimewa atau yang lainnya ya, di ya, ya. kemudian juga semangat dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi diri bersedia meluangkan waktu melaksanakan kegiatan di luar waktu kegiatan belajar mengajar kemudian mereka juga memiliki sebagian besar memiliki kehidupan beragama yang baik di tempat kami itu sekitar 60 persen siswanya katolik kemudian 20 Kristen dan 20 persennya uh, Muslim ya. Jadi keberagaman dalam uh, sekolah kami cukup banyak ya. Sama seperti sekolah Katolik yang lain juga mungkin karena kita lebih terbuka menerima para siswa yang beragama lain ya. Jadi multikultur, multi, multi uh, ya banyak. <laughs> Baik, untuk kemudian yang keempat yaitu mengacu pada kurikulum sebelumnya. Uh, kurikulum yang akan kami desain itu tidak terlalu berbeda jauh dengan kurikulum sebelumnya. Karena pada dasarnya standar kompetensi lulusan yang ingin dihasilkan pun sama, yaitu uh, peserta didik SMP UNS 23 diharapkan mempunyai life skill yang berguna dan mampu mengaplikasikannya, mengaplikasikannya dalam masyarakat dan dunia pendidikan. Sehingga harapan dari pemerintah untuk mencetak generasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman akan terwujud. Salah satu upaya untuk mencapai harapan tersebut dilakukan melalui kreasi budaya literasi pada peserta didik, sehingga peserta didik mampu menghasilkan salah satu karya yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang mampu bernalar kritis dan berkebinekaan global. Nah, kemudian. Uh, ini kami relas relasikan dengan profil pelajar Pancasila, anji, Bapak Ibu uh, Suster. Kemudian uh, sama juga oh uh, ya hal lain dari perspektif pedagogis yang dijadikan pertimbangan adalah Undang-Undang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Di antaranya eh, tadi kami diberi kesempatan untuk mengikuti guru penggerak sehingga kami dapat meningkatkan kompetensi kami, kompetensi profesionalisme guru sebagai dasar eh, pelayanan kami terhadap peserta didik. Kemudian proses belajar di SMP Yonders 23 juga berorientasi pada peserta didik atau disebut juga berpihak pada murid dengan bentuknya yang beragam dan pembelajaran sebagai aktivitas tim yang bersifat kolaboratif. Kami juga mengambil salah satu nilai pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu 3N. Niteni, itu dalam bahasa Jawanya itu uh, artinya mengamati dengan teliti. Kemudian niroke, itu mencoba dengan meniru, kemudian nambahi, nambahi itu artinya mengembangkan dari yang sudah ditiru atau yang sudah ada. Dan dengan mempertimbangkan tuntutan di era 4.0, maka ditambahlah N yang keempat yaitu gawi. Gawi itu mencipta, membuat, menghasilkan, menemukan hal baru. Empat N tersebut eh, menjadi ciri khas pembelajaran yang akan dilakukan oleh peserta didik bersama guru di SMP Yohanes 23. Selain itu, pembelajaran juga terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila. Secara umum bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Inovatif yang mampu mengkreasikan ide atau gagasan berdasarkan kekasan daerah yang tetap berakar pada budaya bangsa. Kemudian untuk yang selanjutnya, nilai budaya yang akan kami kembangkan diantaranya yaitu peduli. Peduli tadi kami eh, melandaskan dari spiritual spiritualitas yayasan dan juga Uh, keutamaan inti, inti, nilai inti dari sekolah kami, di mana kami juga uh, akan menanamkan peduli lingkungan dan peduli kepada kaum yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Kemudian, 5S itu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu senantiasa kami lakukan, kemudian juga budaya sehat, uh, bersih, rapi, indah, aman, dan nyaman. Dan nasionalisme tadi uh, berhubungan dengan cinta tanah air dan budaya negeri sendiri. Kemudian juga gotong royong, uh, kerjasama dalam tim dan kelompok pembelajaran. Kami menerapkan pembelajaran yang kolaboratif di mana kami saling mendukung satu sama lain uh, untuk mencapai tujuan. Kemudian religius menjalankan keyakinan dan kepercayaan sesuai agama dan kepercayaan yang dianut. Untuk uh, Kegiatan peduli kami di antaranya yaitu eh, kami secara berkala itu mengadakan kegiatan-kegiatan untuk aksi sosial di lingkungan masyarakat, di sekitar sekolah kami, dan juga untuk khususnya ke dalam anak-anak kami sendiri yang mungkin masih eh, secara ekonomi kekurangan atau membutuhkan, kami ada solidaritas juga untuk membantu mereka Uh, yang mungkin tidak tidak kuat bayar SPP, kami berikan bantuan, begitu. Kemudian untuk yang religius, kami sudah rutin uh, setiap hari itu, sama seperti tadi yang dari SMP Usaha, Bapak Ibu Suster, uh, setiap jam 12 kami selalu ada doa Angelus atau Malaikat Tuhan, dan ses kami sesuaikan dengan event-event tertentu juga. Kemudian ada juga di bulan Rosario kami mengadakan doa Rosario secara rutin satu minggu sekali. Kemudian apabila ada uh, seperti kalau dulu itu ujian nasional ada harapan-harapan yang ingin kami sampaikan, kami wujudkan dalam doa novena. Kemudian untuk sikap nasionalisme itu kami tanamkan pada mereka, melalui setiap pagi itu, kami menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian hormat kepada bendera merah putih, dan juga uh, upacara setiap hari Senin. Kemudian, uh, menyanyikan lagu-lagu kuat ke uh, kebangsaan setelah selesai pembelajaran. Nah, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mungkin Bu Indri atau Pak Leo bisa menambahkan kami persilahkan. Bu <laughs> Indri. Suara belum. Oh, ya. Mungkin menambahkan sedikit saja, Suster, Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan di SMP Yohanes 23, bahwasanya kami juga sudah berusaha sekuat uh, sebisa mungkin menggalinya berdasarkan nilai budaya, di mana tadi disampaikan di awal oleh suster bahwa juga harus meliputi mengan, mengun, terkandung dalam tujuh unsur budaya oleh Ningrat. Kalau uh, saya lihat apa yang disampaikan oleh Bu pa, uh, paparan oleh Bu Asri tadi sudah di sana sudah muncul di mana Uh, tujuan akhirnya adalah membentuk perilaku, membentuk perilaku dari peserta didik dengan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya yang ada. di sana kan ada unsur bahasanya, ada unsur pengetahuannya, ada unsur ekonominya seperti yang kemarin disampaikan Pak Hendi pada waktu uh, FGD yang pertama dengan menghubungkan misalkan pasar, ya, dilihat dari ekonomi dan lain sebagainya. Jadi uh, sudah juga kami tinjau dari segi sana. Terus berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta didik, untuk nasionalisme kami juga mengadakan camp. Ya. Campnya itu kami laksanakan di, kebetulan dekatnya dengan Arhanud. Ya. Jadi kami laksanakan di Arhanud. Anak-anak diajari untuk nasionalisme di sana. Di samping itu untuk religius, retret itu juga selalu dilaksanakan untuk jenjang kelas 7 8 9. Ketika kami mengalami pandemi pun kami tetap usahakan mengalami rekoleksi online seperti itu. Bulan Kitab Suci juga tetap dilaksanakan. Jadi sebisa mungkin bahwa nilai-nilai e, religius sebagai dasar dari iman sekolah kita itu tetap menjadi pondasi, Sister, menjadi pondasi yang awal dalam mereka menempuh pendidikan di SMP Yohanes 23. Iman budaya itu tidak bisa dilepaskan. Sehingga harapannya anak-anak uh, kami tidak hanya cerdas tetapi juga beriman dan berbudaya, mampu uh, sebagai profil pelajar Pancasila mempunyai unsur kebhinakan global. Mungkin itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Simbu Indri, apakah Pak Leo juga masih mau bicara, Pak Leo? Oh, sepertinya cukup, Bu. Cukup <laughs> cukup susar. Cukup ya Pak ya. Ya saya hanya menambahkan untuk Pak Leo salah satu yang mantap kegiatan rekan-rekan Pak Leo itu mengembangkan anak-anak uh, di kreativitas, kecerdasan mereka itu dengan pengembangan-pengembangan teknologi sederhana. Pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan. Itu yang uh, kekuatan dari Pak Leo ini sehingga ada nilai-nilai yang namanya nilai cerdas itu dan kreatif itu dimunculkan salah satunya dari Pak Leo bersama guru-guru muda yang e, mengikuti e, alur anak-anak seneng nge-game, kemudian anak-anak ada kegiatan ekstra e-sport, kemudian pembelajaran-pembelajaran dengan game dan sebagainya. Itu yang e, apa, kami pantau dari rekan-rekan, termasuk oh, Pak Leo, ini, Suster Bapak Ibu. Itu mungkin eh, yang sudah dilaksanakan di SMP Yohanes, Suster Bapak Ibu. Dan mungkin rekan-rekan memang belum maksimal, tetapi mungkin ini bagian dari konsep landasan kurikulum awal lah yang kita sudah coba upayakan, dan memang sudah dilaksanakan yang sekarang tulisannya akan menjadi betul-betul uh, oh, ini kurikulum SMP Yohanes uh, 23 di era POP konsorsium Ismoyo ini Suster. Iya, iya. iya. Bu Astri dan rekan-rekan tim kurikulum itu selalu menunggu. Terus nanti itu kira-kira uh, desainnya runtut seperti apa itu kan uh, mereka bertiga itu sudah selalu melihat ke sana dan mungkin juga Sedikit memasukkan informasi-informasi hal-hal yang baik selama mereka berdua bertiga mengikuti program sekolah penggerak begitu, Suster. Itu saja yang uh, uh, saya tambahkan dan catatan-catatan yang saya lihat selama perkembangan rekan-rekan. semoga -rekan. memang cukup berimbas, banyak di rekan-rekan yang lain, rekan-rekan guru, dan juga uh, di forum ini pengalaman rekan-rekan muda saya ini, Suster. Terima kasih, Suster. Bapak Ibu. Baik Pak, terima kasih untuk Bapak Ibu dari SMP Yohanes. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Saya pikir ya langkah maju sudah sudah beberapa langkah ke depan lah. Saya pikir ya. Sementara mungkin orang lain masih berdiri yang dari SMP Yohanes sudah sudah berlari. Uh, saya pikir ini uh, bisa juga menjadi dasar untuk kita para bapak dan ibu yang lain yang mungkin masih kesulitan uh, untuk melakukan ya, memberi, uh, me, mengaplikasikan apa yang sudah kita terima dalam diklat. Uh, ya saya sendiri, kagum saya melihat apa yang sudah dibuat oleh para bapak dan ibu dari SMP Yohanes Yang uh, Ya dari sekolah kami pun agak-agak eh, seperti itu sudah arah-arah -ara ke situ. Tapi maksud saya bahwa apa yang sudah kita lihat sekarang yang sudah dibuat oleh SMP Yohanes 23, saya pikir sudah langkah yang yang sangat maju. Mudah-mudahan bisa memberikan satu ya, pencerahan bagi sekolah-sekolah yang lain, terutama mungkin di dalam grup kita ini barangkali ada yang masih kesulitan. Tetapi kalaupun sudah mempunyai langkah yang sama. Uh, mungkin di kilometer yang sama bagus juga syukur kepada Allah jadi terima kasih kepada Bapak Ibu dari SMP Yohanes ke-23 sekarang kita berikan kesempatan kepada atau barangkali Bapak Ibu yang lain ada yang enggak yang mau bertanya kepada Bapak Ibu dari Yohanes dari SMP Yohanes ke-23 Mungkin ada yang mau bertanya. Pasti mereka dengan murah hati akan menjawab pertanyaan kita. Tidak ada bapak ibu? Bapak ibu, monggo bapak, bapak ibu mumpung itu ada rekan rekan sekolah iya. pengalaman itu pengalamannya mereka banyak. Jangan iya, saya, tanya pada rekan rekan saya saja, suster bapak ibu. Terima kasih. Oke, kelihatannya belum ada Pak Pak Suroto. Terima kasih atas kemurahan hatinya yang sebenarnya akan bersiap saling menyumbangkan apa ya pemikiran. Oke, baik. Sekarang kami berikan kesempatan kepada ke sekolah Marganingsi kepada Pak Agung dan kawan-kawan barangkali ya, Pak ya. ya terima kasih. Tuster, kami di sini berdua dengan Bu. Suaranya kecil sekali Pak. Kecil ya sekarang? Iya karena... kecil sekali Pak. Sekarang sudah? Bagaimana? Bisa didengar? Masih sangat kecil Pak. Sebentar, begini. Halo? Masih sangat kecil? Masih, masih Pak. Bapak ibu yang lain, kedengarankah atau jangan-jangan sama saya saja? sangat kecil memang iya. kecil Pak Agung sangat Agung, kecil suaranya samar-samar lumayan -samar. Samar -samar. sekarang uh, di yang lain dulu saya ganti headset oh oke okay. ya. headsetnya dibuka aja Pak Agung ah tanpa headset begini-begini bagaimana uh, sama sama kecil sama. Pak. lebih kecil malahan bapak yeah. ganti dulu bu suster dan nah, yang itu. berikutnya saya Oke okay. ganti ya kalau begitu mari kita ke SMP Maria Goretti dulu bu ibu yeah. Retno ya uh, baik sister saya karena kemarin saya sudah paparan ini berbagi kali ini teman saya dulu itu bu Lili, nanti saya akan menambahkan begitu ya sister boleh ya. bu boleh okay. boleh ya yeah. yeah. Uh, suster mohon izin share screen? Oke okay, bu, oke. Okay. Ya yeah, sudah terlihat ya, suster ya. Sudah bu. Uh, selamat pagi, suster, Bapak, Ibu semuanya. Uh, saya mewakili uh, Bu Lilik dari SMP Maria Koretti. Uh, kami berangkat dari masukan Mas Hendi. Uh, dari pemaparan FGD uh, hari Kamis yang lalu bahwa naskah akademik yang kami uh, tayangkan ada baiknya memasukkan uh, unsur budaya iya. uh, setempat yaitu maka uh, kemarin kami menindaklanjuti diskusi bersama dengan uh, teman-teman tim pengembang sekolah, kurikulum, serta kepala sekolah untuk uh, mencoba uh, unsur budaya setempat yang uh, bisa kami ambil dan uh, berkaitan dengan nilai-nilai uh, inti keutamaan ya, dari sekolah kami. Nah. <tuh> <tuh> Iya, yes, suster. Untuk kemarin, nilai keutamaan atau inti yang ada di sekolah kami itu ada beriman pada Tuhan, kemudian mencintai sesama, dan mencintai alam ciptaan. Nah, berkaitan dengan beriman pada Tuhan, unsur budaya yang kami ambil karena kami berada di Jawa Tengah, maka budaya-budaya Jawa kami ambil, yaitu falsafah terbahasa uh, bahasa Jawa ya ajining diri gumantung sokoning ning lati nah, ini berbicara tentang masalah tentang kejujuran karena artinya harga diri seseorang itu tergantung pada ucapan nah anak-anak pun uh, dalam hal ini diajak atau dibiasakan bagaimana mereka berucap uh, berniat itu harus dilandasi dengan kejujuran dengan ini apa falsafah Jawa ini yang kami tanamkan. Kemudian dalam hal e, semangat doa itu kami mengambil falsafah Jawa itu kaulo mong sadermo mubak masik kersaning sang sukmo. Nah itu artinya lakukan segala sesuatu yang mm. kamu bisa lalu serahkan kepada Tuhan. Ini berdasarkan moto dari Ibu Magdalena Daimon juga Deus profit David bahwa kita harus berserah pada penyelenggaraan ilahi, bahwa segala upaya yang kita buat, yang dibuat anak-anak kita juga harus melibatkan Tuhan dalam hal ini. Nah, ini adalah dua uh, falsafah Jawa ini yang kami anggap pas untuk uh, apa me, apa ya me, 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 dalam pendidikan karakter ya dalam pendidikan karakter anak-anak di unsur keutamaan inti beriman pada Tuhan. Kemudian keutamaan inti yang kedua mencintai sesama kami mengambil unsur eh, budaya masih falsafah Jawa yaitu ambek utomo andap Asor, ya ini lebih pada kesederhanaan, yaitu itu artinya jadilah yang utat utama, tetapi harus rendah hati. Ya, jadi uh, di sekolah kami itu kan tidak semuanya uh, dari kelompok uh, menengah ke atas, tapi menengah ke bawah hanya sebagian kecil anak menengah ke atas. Maka bagaimana anak-anak ini bisa menerima anak-anak yang kondisinya mungkin tidak sama dengan dirinya. Maka ini kami tanamkan hal-hal tentang kesederhanaan lewat falsafah ini. Kemudian yang kedua masih falsafah Jawa, ojo beda ake sapodo podo. Jadi tidak hargai perbedaan, jangan membeda-bedakan sesama manusia. Nah, ini yang kami tanamkan dalam hal persaudaraan. Uh, satu dengan yang lain. Kemudian ke, keutamaan inti yang ketiga yaitu mencintai alam ciptaan Tuhan. Unsur budaya yang kami ambil falsafahnya adalah nyeleke uwe uoh neng panggonane ini uh, meletakkan sampah pada tempatnya. Ya pasti sudah jelas bahwa memang ini mengajak anak-anak untuk menjaga lingkungan untuk bersih. Kemudian yang kedua unsur budayanya adalah resik agawi becek. Jadi kebersihan itu menjadi kekuatan, ya kekuatan dalam banyak hal, kekuatan iman, kekuatan dalam hal belajar karena menjadi nyaman dan sebagainya. Ya, itu Suster kami mencoba memasukkan unsur budaya ke dalam nilai-nilai uh, inti uh, naskah akademik yang kami rancang. Kemudian dari apa nilai-nilai yang uh, kami masukkan tadi budaya Jawa itu akhirnya kami membuat satu moto Jogo lakumu amrih becep uritmu. Ya, jadi jagalah langkahmu, jalanmu untuk kebaikan hidupmu. Maka dengan harapan kita menanamkan karakter-karakter tadi, nilai-nilai keutamaan-keutamaan tadi, anak-anak akan menjalani hidupnya lebih baik, ya pada saat di, masih di sekolah ya, maupun nanti kalau sudah lulus dari SMP Maria Goretti. Ya. Suster, Bapak, Ibu, ini salah satu Unsur budaya yang ada di Jawa Tengah yaitu tugu muda. Kami mencoba bagaimana tugu muda ini uh, uh, masuk dalam pembelajaran kolaborasi. Nah, ternyata dari melihat tugu muda, uh, mapel itu siap mapel bisa menggali, menggali uh, potensi, uh, potensi akademik pada anak-anak. Nah, contohnya ini PAK untuk agama itu anak-anak bisa belajar dari semangat doa. Karena di tugu muda itu bagian atas itu simbolnya api, ya. jadi semangat. Jadi dan mengerucut ke atas bagaimana mereka pada waktu membangun ini terinspirasi bagaimana mereka eh, selalu mengarahkan keinginannya itu melibatkan Tuhan sehingga tugu ini bisa jadi. Nah, kemudian untuk PPKN pun kami memaknainya bahwa pekerjaan ini tidak mungkin bisa dilakukan sendiri, tetapi dengan adanya sikap gotong royong. Ya. kemudian untuk bahasa Indonesia, ya bisa dalam bentuk berita, pidato, kemudian matematika, bisa menghitung skala kesebangunan, volume, ya, kemudian IPA bisa meneliti jenis batu, energi potensial, energi kinetik, ya kemudian IPS bisa mempelajari sejarah pertempuran lima hari, ya, karena di sini terjadi pertempuran lima hari di sekitar Tugu Muda, kemudian seni rupa itu bisa belajar tentang menggambar, ya, menggambar Tugu Mudanya, kemudian seni musik belajar tentang lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu Semarang, Gambang Semarang, kemudian PJOK itu mempelajari tentang apa e, lari jarak tempuh ya, kemudian prakarya membuat maket tugu muda dari barang bekas atau koran, kemudian bahasa Jawa juga bisa mempelajari tentang sesorah atau pidato. Kemudian TIK ya, bisa mempelajari tentang desain grafis. Jadi secara teknologi menggambar tubuh muda dengan teknologi. Itu suster yang kami temukan mencoba menjawab dari uh, masukan dari Pak Hendy. Ya, uh, kami sadar bahwa yang kami lakukan ini mungkin masih uh, perlu disusun kembali atau dimurnikan maka mohon masukan dari Bapak Ibu yang ada di forum ini apa yang menjadi pekerjaan kami. Itu saja dari saya. Mungkin Bu Retno sebagai kepala sekolah akan menyempurnakan dari apa yang menjadi presentasi kami tadi. Terima kasih, Suster. Baik, terima kasih Bu Lili. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Bapak Ibu. Saya hanya akan menambahkan sedikit saja bahwa apa yang tadi sudah disampaikan Bu Lili itu e, kami menanggapi atau menerima tantangan dari Pak Hendi. Karena kemarin kami sudah paparkan semuanya tentang bagaimana kami akan membuat e, naskah akademisnya nanti. Dan yang kami sampaikan kemarin itu sudah poin-poinnya. Kita tinggal menarasikan nanti secara Uh, kalau sudah mendapatkan tadi ya sudah kita sudah secara detail untuk mengambil angket dan sebagainya begitu supaya naskah kita itu betul-betul akademis betul-betul akademis begitu. Dan perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu Suster bahwa uh, tadi meskipun uh, secara apa ya poin-poinnya saja, jadi kami tidak menyampaikan kegiatan-kegiatan yang, yang yang juga sebetulnya banyak juga yang kami sudah kerjakan. Jadi eh, yang kami tampilkan tadi hanya yang akan kami kami buat itu seperti apa. Dan juga kegiatan-kegiatan eh, yang sudah kami kami buat itu kami sudah berusaha untuk menggali nilai-nilai. Namun memang perlu kami perdalam agar menjadi benar-benar. Menjadi kurikulum Maria Goretti yang memerdekakan dan membentuk pelajar Pancasila. Begitu, dan puji Tuhan, kami punya tiga guru penggerak. Ya, ini yang juga cukup membantu kami untuk bisa berjalan bersama-sama. Dan teman-teman kami semua itu juga cukup uh, open untuk apa ya, untuk menerima menerima ini apa kegiatan ini EOP ini dengan baik sehingga siap untuk diajak berjalan bersama begitu suster dan bapak ibu kemudian uh, kalau tadi kami hanya memberikan satu contoh itu juga tantangan dari pak Indi kalau kemarin tantangan pak Indi ke MM itu kan tentang pasar peterongan ya, ya. Nah, pasar peterongan lalu uh, dari sekolah-sekolah yang lain kan juga mendapatkan tantangan apa yang ada di sekitar sekolahmu bisa diangkat itu. Nah tantangan kami yang ada uh. adalah uh, ikon tugu muda tadi yang sudah disampaikan uh, Bu Lili tadi. Dan dari uh, tugu muda itu uh, tadi sudah dipaparkan secara detail oleh Bu Lili dan itu saya lihat kami kami lihat itu bisa masuk uh, tujuh unsur budaya seperti tadi bahasa sistem bahasa itu bisa masuk bahasa Jawa, bahasa Indonesia begitu ya. Kemudian sistem pengetahuan juga sudah masuk, teknologi, religi. Kemudian ekonomi itu masuk di prakarya tadi bisa jadi membuat marketnya dan nanti akan dipasarkan begitu dan juga ada yang terakhir itu sistem ekonomi. Saya kira Uh, itu gambaran sedikit tentang apa yang nanti akan dikerjakan oleh sekolah kami, sister, SMP Maria Goretti. Hanya memang tadi betul yang disampaikan oleh Bu Lili bahwa kami perlu masukan-masukan untuk lebih uh, memperkaya kami juga untuk menyempurnakan apa yang nanti uh, langkah kami ke depannya seperti apa. Begitu, Suster, Bapak Ibu Ye, terima kasih. Oke, okay. baik ibu terima kasih kepada ibu Retno dan ibu Lili yang sudah berbagi kepada kita apa yang sudah mereka lakukan, termasuk oh, sudah menjawab apa yang menjadi tantangan Mas Hendi ketika kita FGD kemarin. Ya, e, memang tapi sudah ibu katakan tadi hanya saya mau kata pertanyakan tadi karena belum saya melihat itu landasan landasannya itu belum ada dinarasikan itu ya bu ya. Karena sudah langsung ke eh, apa ya, sudah langsung poin-poin intinya saja. Eh, bagaimana nanti mungkin praktek? Bagaimana prakteknya eh, aplikasinya di sekolah? Jadi, mungkin di narasi landasan-landasannya itu yang belum saya lihat. Barangkali ada masukan atau justru pertanyaan dari bapak ibu yang lain. Tadi mereka mengatakan mereka membutuhkan masukan dengan ya dengan hati yang terbuka mereka mendapatkan masukan dan saya pikir juga mungkin uh, pertanyaan ya bu ya uh, kita berikan kesempatan kepada bapak ya, Bu yang lain mungkin ada no comment. Terima kasih, Bu Retno. Iya, Mister. Silakan. Sedikit Pak. saja. Iya Pak. Uh, kami juga terinspirasi ter ter ya. Iya. Uh, sering kami, oh kolaborasi supaya uh, terjadi um, ada nilai gotong royong di proses apa pembelajaran. Karakter yang ada di sekolah penggerak ini, khususnya di sekolah kita, uh, muncul di tugu muda tadi ya, sudah ada muncul uh, apa macam-macam tadi. Rekan-rekan uh, kami juga menjadi lebih terinspirasi. Oh, ini ada wujud nyata. Uh, inilah apa bisa dikatakan bagian jadi project base learningnya, misalkan salah satu. Mungkin nanti kan bisa. Uh, yang lain dan sebagainya kan itu itu yang bagi kami uh, melihat itu sebuah masukan inspirasi baru real ya untuk bisa nanti bisa jalankan uh, apa uh, di dalam kegiatan kegiatan bapak ibu guru semoga uh, apa belum kami dan rekan-rekan bapak ibu guru juga bisa apa Ya hal-hal yang memang baik kami juga pasti akan selalu upayakan untuk kita uh, apa, bagikan kepada rekan-rekan yang lain termasuk di forum ini hal, -hal yang memang baik seperti yang satu saya contoh tadi sebagai inspirasi uh, kami walaupun untuk menuju ke sana kan tidak mudah kemarin kami hanya menyampaikan bapak ibu nanti misalkan saja kita bicara nilai gotong royong. Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan pelajaran pelajaran yang lain kesempatan untuk menilai ataupun menganalisis kata di mana yang setipe kan begitu pemikiran kami seperti itu sampaikan pada forum pertemuan dengan Bapak Ibu guru nah ini ada contoh yang seperti ini, ini tentunya kan tentunya e, nanti akan lebih detail di kurikulum kan melihat kadi di mana yang bisa dihubungkan ya dengan satu tema tadi tugu muda sehingga uh, apa mereka terjadi kolaborasi seperti yang contohkan di uh, apa sebagai Maria Goretti tetapi kan nanti harus masuk di desain kurikulumnya supaya menjadi ciri khas sekolah kita semuanya uh, bagaimana uh, profil pelajar Pancasila itu muncul di sana gitu. itu itu uh, apa, tersil, uh, apa terpikir yang kami uh, selalu uh, apa Uh, upayakan kepada rekan-rekan. ini Muncul di gambaran uh, di uh, siang hari ini sehingga rekan-rekan kami juga menjadi paham. Ini salah satu contohnya saja. Tinggal uh, yang simple uh, dengan materi-materi yang bisa kolaborasi. Itu saja, Suster. Terima kasih Buerno dan rekan-rekan. Terima kasih Pak Suroto. Tapi ya saya secara pribadi juga tadi apa ya apa yang uh, dicontohkan oleh Ibu dari SMP Maria Goretti, saya terus pikir apa yang dekat dengan sekolah kami. Untuk itu kolaborasi itu ya untuk apa yang menjadi objek yang bisa kita pakai untuk kalau sarana kolaborasi dari siswa atau guru ya. Saya terus pikir ada pasar sih tapi agak jauh mungkin sekitar 2 km dari dari sekolah. Tapi di sini persis di samping saya ada rumah sakit karena langsung bersebelahan dengan sekolah, satu tembok dengan sekolah ada rumah sakit. Itu tadi yang terpikir oleh saya. Eh apa contoh yang Ibu bikin, Ibu buat, Ibu tampilkan di situ juga eh, merangsang pikiran saya untuk untuk juga melakukan, saya pikir melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi, terima kasih untuk sharing ibu dari Maria Goretti, dan inilah saya pikir momen yang baik untuk kita saling berbagi, saling menginspirasi satu sama lain, termasuk dari yang mungkin kekurangan yang masih ada pada kita. Tapi itu kita bagikan dengan intensi yang baik, saya pikir itu juga akan menjadi inspirasi juga untuk yang lain. Jadi, sekali lagi, terima kasih ibu dari Maria Goretti. Ada lagi Bapak Ibu yang mau komentar? Sudah? Supaya apakah supaya kita bisa cepat selesai? <tuk> 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 bukan itu bukan itu. Tekan susah. Ya, ada pertanyaan nanti kami. <tuk> Enggak kan kita kan <tuk> mau bicara apa adanya saja toh, Bu. Kita bukan orang-orang <tuk> sempurna yang ada di sini. Yeah, yeah, yeah. Hanya yang penting kan kita menyadari intensi kita sekarang bahwa kita mau saling menguatkan, saling mendukung, saling membantu itu saja saya pikir dapat kita. Jadi tidak ada yang sempurna di kita ini. Uh, baik, terima kasih Bu. Uh, lain uh, Untuk seterusnya kita akan lanjutkan yeah. ke apakah Marganingsi sudah siap Pak Agung? Coba sudah bisa Bu. Oke, okay, silakan Bapak. Oh ya Uh, terima kasih uh, waktunya masih kecil, masih, oh. kecil? masih kecil, suaranya pak. masih kecil. Ah. Kalau begini, bagi masih kecil. Enggak apa-apa biar latihan lebih peka, suster. Oh, oke okay, oke okay, pak, oke. Okay. Masih kecil? Masih sebenarnya, tapi ah. bapak coba saja. Ah, oke. Okay. Uh, terima kasih suster yang pertama dan kami mengapresiasi yang dua tadi sudah memaparkan dengan luar. suaranya sayup-sayup Pak Agung. Waduh, apakah saya ganti perangkat ya? Atau mungkin karena di lereng merapi ya? Uh, saya di Jogja ini Pak. Tuh oh, di Jogja? Uh -huh. Saya di Jogja. Jadi uh, saya ganti perangkat aja. Lanjutkan satu lagi. Saya, oh. saya ganti perangkat. Oke. Oke ya. Okay. Okay, ya. Ye. Lanjutkan aja, Suster. Saya ganti perangkat. Suster masih mute sepertinya, Suster. Atau Udah, udah, Bu? Iya, sudah, sudah. Oke. Okay. Kalau begitu kita lanjutkan ke SMP Maria Mediatrik. Silakan Pak Ari. Terima kasih, Suster. Untuk siang ini jatahnya Pak Christian yang akan menyampaikan. Baik, Pak. Yang penting dari Maria Mediatrix. ya, Monggo, Pak Kris. <laughs> ya, terima kasih Suster Bu panitia dan Bapak Ibu semua peserta kucing klinik pada siang hari ini. Saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan uh, proses untuk penyelesaian naskah akademik. Intinya seperti itu. Saya boleh share screen, ya, Suster atau Lakan, Pak, silakan. Bisa, bisa langsung, Bapak sudah, sudah okay. di ya. ya, terima kasih. Mudah-mudah sinyal lancar nih. Jadi di sini. Apakah sudah terlihat, Suster? Belum, Pak. Belum muncul. Masih loading. nothing saja Pak Kris atau yeah. hunting sinyal dulu <laughs> ya, masih malah stop ini sepertinya videonya Pak Kris juga kameranya Pak Kris sepertinya sinyal iya yeah, betul ya, Bung Saja sama Pak Ari yang lancar <laughs> <laughs> oh sudah gerak gerak ini gerak gerak oh sepertinya pindah tempat Pak Kris ya sudah ya Sir Bapak -ibu. Belum Pak Gris. Tapi uh, slide-nya belum bisa, muncul, bisa. Pak. Diulang lagi aja, Pak. Sudah muncul? Sudah belum. Coba dulu juga, Pak Kris. Keluarkan dulu ya. Terus masuk lagi. Oke. Okay. Masih mute, suster. Bagaimana Bapak Pak Kris? Masih ada kah Pak Kris? Kelihatannya ter, terlempar Pak Kris ya. Atau kembali mungkin kita ganti Pak Agung? Sudah siap? Ini sudah ada masuk. Kristin Chandra, S.M.E Marganisi? sih atau ah iya Pak Agung. Sudah bisa Pak Agung? Tapi kelihatannya masih berapa juga masih persiapan juga Pak. Pak Agung bisa dengar Pak Agung? Oke. Okay. Jurah. bisa didengar Halo. ya bisa Oh ya uh, waduh. Uh, tapi saya tidak bisa menampilkan share screen karena pindahnya nanti terlalu lama <laughs> begitu eh uh, yang pertama uh, Uh, dari dua inspirasi tadi luar biasa. Ini sudah uh, melakukan presentasi baik dari SMP MG dan SMP Don Bosco ya uh, Mereka sudah lari kencang. Kami masih merangkak. Sir. Ya. tidak apa-apa pak tidak ya. Apa, apa ya terus terang karena eh, kegiatan di Kabupaten Magelang ini luar biasa full ini kepala sekolah kami memam, eh, Mohon izin karena diklat kepala sekolah yang satu minggu kemarin sudah di diklat sebelum diklat dari Ismoyo satu minggu kemudian di Ismoyo, lalu ini terus-menerus dengan tugas-tugas dan sekarang sudah pertemuan lagi nah kemudian sekolah juga dipakai untuk ANBK dengan tiga SD ini me, dengan protokol kesehatan yang ketat lalu semua eh, Perangkat ini dari sekolah, semua termasuk penjaga dan sebagainya. Ini tiga SD, kami belum sempat bisa bertemu. Walaupun sudah kami upayakan ke sana, maka yang kami bisa kerjakan baru pembentukan tim pengembang kurikulum itu pun saya harus. Me me Sewan satu persatu untuk yang bukan dari uh, apa anggota di sekolah tokoh masyarakat dan sebagainya ini masih kami bergeril ya. Tapi yang jelas keutamaan sudah kami teruskan bersama dengan uh, Yayasan Marsu ini ini sudah uh, cukup membantu kita. Jadi ada beberapa yang perlu saya ungkapkan, tidak saya ungkapkan seluruhnya karena uh, saya tidak bisa share screen di sini. Nah. Kalau dari MG tadi ada tiga, karena ini menjadi keutamaan dari sekolah-sekolah di Marsudir ini, beriman kepada Tuhan, mencintai sesama dan mencintai alam sekitar, ini memang sudah dihidupi, sebenarnya sudah lama untuk meng, eh, semangat itu, walaupun belum terdokumentasi dengan baik, tapi sudah dilaksanakan minimal di sekolah. Sekolah kami ini, nilai-nilai eh, itu sudah dihidupi. Nah, kemudian untuk beriman pada Tuhan, kami mengambil pertobatan. Pertobatan ini mengam, mengampuni kesalahan, mengakui kesalahan, pembiasaan sapa, senyum, salam kasih dan tolong, lalu tidak mengulangi kesalahan. Ini menjadi bagian dari uh, pertobatan. Nah, selama ini yang sudah dijalankan di sekolah adalah anak me mengakui kesalahan ini sudah luar biasa anak-anak yang dulu misalnya melakukan kesalahan dia sudah uh, dengan sendirinya uh, menuliskan menuliskan paling tidak di dalam SBT itu kami temukan anak-anak yang uh, apa, mengalami pertobatan SBT itu surat buat Tuhan hari itu menulis surat buat Tuhan uh, yang mungkin di sekolah-sekolah lain istilahnya adalah uh, refleksi harian, ya. tapi kalau kita ini membuat surat buat Tuhan nah dari situ banyak yang kita temukan mungkin hubungannya dengan anak-anak uh, mungkin hubungannya dengan guru atau dengan orang tua Misalnya ungkapan-ungkapan saya sebel hari ini dengan Bapak Guru itu itu diungkapkan di situ. Nah ini uh, direfleksi juga mungkin saya sebel hari ini tidak belajar karena uh, orang tua apa itu itu bisa terungkap di dalam surat buat Tuhan. Ini menjadi nilai pertobatan yang luar biasa uh, yang selama ini sudah hampir 20 tahun kami lakukan. Ya pada awalnya, me, apa, membudayakan ini agak sulit bahkan bisa bisa berjalan dengan baik itu setelah 8 tahun program ini ditanamkan baru sekarang bisa berjalan dengan seirama baik siswa, wali kelas dan guru nah ini menjadi seirama. Itu semangat pertobatan. Kemudian semangat doa, semangat doa yang kami laksanakan setiap hari di apel pagi. Apel pagi walaupun masa pandemi kita tetap melakukan apel pagi. Jadi nanti pelaksanaan apel pagi ini, Pak Santo Fransiskus ini akan kami upayakan karena selama ini doa-doa itu belum eh, mengarah pada doa-doa Santo Fransiskus, maka itu akan kami hidupi kembali. Nah, pelaksanaan apel pagi ini menjadi ajang apa? pembelajaran bagi anak karena menyiapkan dalam waktu eh, lima menit ini sudah siap dalam masa pandemi sehingga apel pagi itu dari eh, apa nilai-nilai kebangsaan Indonesia Raya menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian doa dan renungan ini dilakukan oleh siswa ini dalam waktu yang hanya eh, 10 menit kemudian pengumuman dari sekolah itu 15 menit selesai nah ini upaya ini juga sudah menjadi membudaya se Sejak saya belum masuk di situ katanya sudah dilakukan. Uh, ini menjadi hal yang baik. Uh, renungan ini dibuat oleh siswa, harapannya mereka mampu membuat me, renungan, bahkan me, cita-citanya bisa memimpin renungan di lingkungan. Ini. Uh, ada yang sudah membuktikan bahwa memang benar ada beberapa yang sudah mampu melakukan itu. Nah ini eh, dari semangat doa dengan apel pagi dan mungkin hal-hal yang lain tradisi-tradisi Katolik yang lain tetap kita hidupi dan semuanya dilakukan oleh siswa, baik perencanaan, penjadwalan dan eh, sampai pelaksanaan itu guru tidak ikut. Campur karena ini di dalamnya adalah kegiatan OSIS, maka bimbingan dari Bapak Ibu wali kelas ini hanya sifatnya membimbing, tapi pelaksanaannya semua sudah dilakukan oleh siswa. Nah, di sini menjadi eh, apa pembelajaran bagi siswa untuk bagaimana mengelola eh, kegiatan tersebut. Ini haknya OSIS. Nah. Kemudian, hal-hal yang lain, tentunya kegiatan-kegiatan yang lain tentang semangat doa ibadah, sama kemudian kegiatan-kegiatan eh, BKSN, eh, APP, dan apa Advan. Ini tentunya juga eh, dihidupi semuanya, juga siswa yang mengelola. Nah, ini karena pendewasaan ini dimulai dari sana. apakah dari itu kemudian setiap tahun dari Marganingse ini ada yang masuk ke seminari? Ini kami belum melakukan penelitian, ya. tapi bisa dicek di seminari Mertoyutan atau yang lain mungkin di OMI ada kemarin sudah masuk. Nah, ini kan apakah itu imbasnya ke sana? Ini kami belum melakukan penelitian. Harusnya ada kajian apakah mereka itu masuk ke seminari da dari olah spiritualitas spiritual kita atau mereka mendapat dari yang lain. Kan itu kan perlu juga ada kajian-kajian yang lebih mendalam. Nah. Uh, selanjutnya untuk yang kedua itu mencintai sesama. Nah, mencintai sesama ini ada persaudaraan. Nah, mencintai sesama ini di Markaningsi tidak hanya untuk sesama manusia, tetapi untuk hal-hal yang lain, hal-hal yang lain. Misalnya pernah eh, mencanangkan bahwa saudaraku kursi, saudaraku meja itu menjadi bagian saudara. Ini karena semangat dari Santo Fransiskus. Nah, sehingga sebutannya ada macam-macam ya ada lek kursi pak di meja itu menjadi menjadi sesuatu hal yang yang diupayakan imbasnya apa imbasnya adalah eh, meja itu awet ini yang pertama karena kalau ada anak yang goyang-goyang kursi itu pasti ada anak yang lain yang menegur persaudaraan ini eh, diupayakan itu sehingga hal-hal yang lain kalau kita eh, di WC dan sebagainya itu saya di dua 20 tahun baru mendapati lima kali ada coretan nah ini menjadikan persaudaraan dengan yang lain ini menjadi lebih eh, apa persaudaraan tidak hanya dengan orang atau makhluk tapi juga pada benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu karena mereka juga membantu kita, membantu keindahan, membantu apa? kenyamanan Nah, ini menjadi saudara. Sehingga saudara di sini tidak hanya pada sesama hidup tetapi juga pada benda-benda di sekitar kita. Ini menyemangati dari Santo Fransiskus. Ini yang kami lakukan di sekolah kami eh, persaudaraan seperti itu. Kemudian kesederhanaan. Ini eh toleransi dan kemudian kegiatan yang sifatnya apa? Eh, menyerminkan kesederhanaan misalnya gemar menabung. Kemudian Perhiasan yang yang juga dibatasi juga supaya tidak me, ada hal-hal yang tidak mencolok ya begitu maka kesederhanaan itu jadikan dari penampilan penampilan yang sederhana itu sehingga uh, di dalam pergaulan ini juga tidak mempengaruhi satu dengan yang lain. Termasuk juga uang saku. Uang saku ini juga kita batasi. Ini uh, supaya budaya konsumtif di tingkat anak-anak itu juga juga tidak uh, dia dibatasi. Sehingga beberapa kali uh, kita melakukan rahasia uang itu. Kemudian kalau ada yang lebih ditanya ini kepentingannya apa kalau itu eh, bukan terkait dengan untuk kegiatan sekolah maka akan diambil dan disimpan di sekolah kemudian kebutuhannya sesuai nah ini ada beberapa yang pernah seperti itu ini untuk me me apa pembinaan dalam kesederhanaan. Kesederhanaan itu sehingga di budaya konsumtif itu bisa di, ditekan melalui uh, pembiasaan seperlunya mereka bawa. Itu yang uh, kami tanamkan ya selama ini. Kemudian mencintai alam. Ya. Mencintai alam ciptaan ini juga ya menjaga kelas harian dengan mengembangkan ekosistem yang selama ini kami hidupi adalah apa pemilahan sampah pemilahan sampah ini dari laut si itu juga kami ambil dari menjadi melatar belakangi itu utamanya dengan sampah yang di sekolah ini dikelola oleh OSIS sehingga eh, pemilihan sampah ini menjadi bagian kegiatan yang terjadwalkan dan ini juga dihidupi selama ini. Lalu pernah juga anak-anak eh, itu sampah yang di rumah itu dibawa, tapi ini hanya eh, apa skala periode kepengurusan osis tertentu. Ini karena E, dikelola oleh OSIS sehingga mereka membuat program. Nah, ini pernah dari rumah itu dia membawa apa sampah kemudian ditaruh di sekolah lalu dikelola oleh sekolah. Nah, kemudian bagian dari apa e, menjadi kompos ini e, sudah kami lakukan tapi belum membumi pada anak-anak. Jadi -anak. kita punya dua instalasi komputer. Ini belum di apa menjadi kegiatan, menjadi ketertarikan anak. Karena kami mendorong apa tumbuh dari anak. Apa bottom up. Ini yang kami uh, upayakan. Kalau bottom up itu lebih uh, kegiatannya lebih apa? Keberhasilan-keberhasilannya lebih lebih baik. Maka kami akan mendorong ke sana, walaupun kita upayakan, tapi belum belum menjadi apa kegiatan. Uh, kemudian program-program yang lain yang baru kami kami akan bangun nanti ada tiga hal hal terkait dengan siswa keadaan siswa eh bagaimana keadaan siswa itu dalam rekoleksi yang kita bangun itu menggunakan metode hipnoterapi karena beberapa eh, satu dekade ini kami melihat bahwa banyak anak-anak yang mengalami uh, luka batin. Nah, luka batin yang terdeteksi dari kelas 7 itu hampir 70 persen mengalami luka batin sejak dalam kandungan. Kemudian persentase makin mengecil saat di, mereka diduduk di umurnya misalnya di TK kemudian di prasekolah di TK dan uh, di SD itu semakin kecil tapi hampir sebagian besar luka batinnya itu adalah apa dalam kandungan maka ini kita selesaikan dalam dalam pendampingan uh, uh, rekoleksi kami empat kali rekoleksi uh, di kelas 7, kelas 8, kelas 9 nanti dua kali yang terakhir nanti sampai tingkat vibrasi, jadi apa untuk mendongkrak prestasi, menumbuhkan kekuatan atau energi positif yang ada di dalam diri anak ini hasilnya cukup luar biasa dengan metode-metode ini akhirnya tingkat prestasi ini cukup meningkat tajam yang dulunya peringkat 26 uh, UN pada waktu itu dengan metode itu bisa naik menjadi peringkat 14 dari 350 sekolah di Kabupaten Magelang. Nah, itu yang di tingkat anak. Jadi akan kami gali itu uh, masuk itu mempunyai hambatan-hambatan tidak, nah, kemudian yang kedua mengenai isu-isu uh, global. Jadi, akan kami pertajam lagi, uh, terutama pemanasan global itu akan menjadi garapan kami. Kemudian, yang ketiga, yang ketiga itu dari orang tua, orang tua itu hampir 50 persen itu petani, walaupun yang petaninya hanya 30, apa, hanya 30 persen, tapi yang karyawan swasta ini ternyata basicnya ini adalah petani. Nah, kami melihat bahwa dekade kemarin itu anak-anak masih dengan tanahnya ini semakin sempit nanti, maka tentuan teknologi pertanian akan juga kami kembangkan. Nah ini eh, karena selama ini yang kami lihat seperti itu anak apa petani-petani yang orang tua yang wawancara kepada kami, misalnya saat ini mereka Mempunyai lahan untuk ditanami eh, salak, ternyata harganya anjlok saat ini. Misalnya yang kualitas baik saja di tingkat petani hanya 3.000 rupiah, kemudian di tingkat apa eh, kualitas yang lebih rendah itu hanya 1.500 bahkan 500 rupiah. Nah ini bagaimana mereka bisa hidup dengan keadaan seperti itu, kan itu? nah ini akan uh, mencoba kami apa uh, garapan dengan pertanian akan kami upayakan kemarin walaupun ada POP atau tidak kami tahun ini sudah akan merancang uh, itu ekstrakurikuler ke pertanian karena kami juga memiliki lahan yang dikelola oleh asrama. Nah, ini akan kami upayakan ke sana. Nah, itu salah satunya melihat dari semakin lama, itu lahan itu semakin sempit. Nah, apakah dengan lahan-lahan yang sempit itu mereka bisa hidup? Nah, maka kita akan eh, mencoba melihat tantangan masa depan yang seperti itu menjadi ketahanan pangan menjadi isu yang apa saat ini mengemuka akan itu. Nah, itu yang baru kami lakukan sehingga asumsi-asumsi itu perlu yang baru dapat kami upayakan, kami diskusikan tetapi untuk berikutnya akan harus ada kajian-kajian yang lebih mendalam eh, uh, baik itu, apakah asumsi kita itu benar atau tidak itu kan harus juga diuji dengan penelitian-penelitian itu jika nanti masuk di dalam eh, uh, core value yang sementara dari saya itu yang dapat saya sampaikan sehingga kalau tadi saya masih berjalan bongkok atau berjalan merayak merangkak itu ya wajar karena kami pun ketemu dengan guru tidak lengkap. Kami hanya berempat belas, kemudian yang guru uh, guru laki-laki hanya dua orang, bertiga dengan apa pembantu sekolah, dan setiap hari ada yang didiklat oleh dinas. Ini besok kami berempat didiklat yang guru sertifikasi, sertifikasi yang sudah ini ada ada lagi. Nah, ini kan sudah meninggalkan sekolah dari nah sehingga uh, apa untuk, uh, untuk bertemu, bertemu bulan, dalam bulan minggu ini sampai bulan satu bulan kedepan kami, ini kelihatannya jadwal uh, sangat, padat. Uh, sangat padat maka itu, Pak dari Pak, Raci, Pak Ari tadi saya menggarisbawahi bahwa kami juga agak kesulitan. kesulitan maka kalau kami berjalan merangkak ya ini Ya, tetapi masih kami upayakan terus menerus, bahkan malam pun kami jumit uh, ya dengan guru-guru uh, untuk berdiskusi. Nah, ini karena uh, apa keterbatasan dari perjumpaan kami. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih ada yang kurang. Uh, kami mohon masukan. Nah tetapi yang tadi di eh, uh, bingung bagaimana struktur nanti di apa di dalam kurikulum nah kami hanya punya pemikiran dalam bayangan saya mungkin bayangan saya ini salah <tuh> dalam bahwa dokumen ini kan hasil kita nanti ini kan akan kita tuangkan dalam dokumen satu KTSB. nah kalau kita buka dokumen satu KTSB, uh, hal-hal yang teoritis yang kita akan tuangkan ini kan bisa berada di dalam latar belakang nah, landasan yang selama ini saya tulis ini milik saya yaitu itu. baru landasan hukum mungkin, mungkin landasan landasan yang lain bisa di di situ kita, saya kira itu nanti pen... berarti di dokumen satu nah, nah ini di dalam apa kajian teori kajian akademis itu kan mungkin masuknya di situ. Mudah-mudahan apa pemikiran saya ini salah. Sehingga eh, dasar teoritis tadi, dasar akademis tadi itu kalau dalam KTSP nanti masuk di dalam dokumen di bab 1 di pendahuluan dan di landasan. Begitu saja. suster terima kasih. Maksudnya, Ayo. saya kembalikan. Baik, terima kasih, Pak Agung. Uh, tadi memang belum tidak bisa, Bapak. Apa ya, uh, share screen ya? Uh, tapi yang jelas tadi, Bapak mengatakan, "Kami masih merangkak. Yang penting, kita masih jalan, meskipun dengan cara masih merangkak, kita masih jalan." Ya Pak, tidak 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 jalan di tempat atau malah masih jongkok. <laughs> Tapi merangkak itu pun kan bisa bergerak juga Pak ya. Uh, iya. Tapi karena kondisi uh, tugas mungkin saat ini yang masih sangat sibuk, apalagi ada ANBK, uh, mungkin sekolah kita ditumpangi oleh sekolah lain, mungkin itu sangat menyita perhatian ya. Jadi uh, yang jelas saya pikir bahwa sudah tahu apa yang harus dilakukan. Bahwa itu masih akan proses yang panjang, eh, saya pikir sudah ada langkah maju begitu. Hanya saya agak tertarik sedikit tadi Pak, 70% anak itu mengalami luka batin saat dikandungan. Itu eh, ada keinginan di dalam hati saya untuk bertanya, bagaimana mengidentifikasinya orang Bapak? Apakah di, melibatkan psikolog di sekolah? Untuk me melihat ini bahwa ada sampai sekian banyak anak, siapa tahu juga ini menjadi sebuah apa panggilan untuk kita nanti menanggapi. Mengapa bisa sampai seperti itu? Ada apa di kompleks di sekitar apa ya di di market kita? Kenapa bisa sampai uh, ada sampai 70 persen yang mengalami luka batin dalam kandungan? Ya, uh, terima kasih. Ini kami me mendeteksi de dari Uh, rekoleksi yang kami lakukan itu, itu kami bekerja sama dengan lembaga yang menangani itu, maka, maka rekoleksi yang tahun-tahun yang sebelumnya itu kan membahas hanya kitab suci, ya. ya ini menjadi uh, tidak tertarik, hmm. maka kami mencoba menggunakan pola yang lain walaupun dasar dari rekoleksi juga kita tetap suci ya. tetapi dikemas dengan cara-cara e, yang lain Nah, kemudian, kemudian dari, dari itu anak-anak di dalam rekoleksi yang pertama itu e, dikondisikan anak masih dalam kandungan Nah, kalau di situ itu teriak nangis dan sebagainya, ha, itu e, mengalami apa luka batin. Nah, luka batin itu biasanya kalau keluarga muda itu misalnya e, apa mereka masih numpang mertua dan sebagainya, hmm. itu dia mengandung ada kakak ipar, ada adik ipar, kadang-kadang suara sedikit aja itu sudah mengganggu psikologis dari ibu. Nah ternyata ini akan muncul gangguan-gangguan ini akan muncul di dalam eh, apa pembelajaran kita, pembelajaran kita. Nah kenakalan-kenakalan yang mereka alami, mereka lakukan itu dasarnya panjang. Jadi kalau kita melakukan melakukan apa ya eh, penanganan penanganan kenakalan anak itu hanya melihat melihat apa peristiwa saat itu itu benyul, belum menyelesaikan permasalahan yang terjadi karena me, anak ini mengalami eh, jalan panjang karena peristiwa itu nah para penanganannya ini eh, mulai jauh kita mengidentifikasi anak-anak ini nah di situ ada orang tua yang set, eh, beberapa orang tua mengatakan setelah rekoleksi kok kok anak jadi begini ya oh kok jadi ini diapakan kemarin nah ini ini apa eh, apa perubahan-perubahan yang terjadi karena ada pertobatan tadi hmm. pertobatan yang pertobatannya tidak hanya sekedar di dalam uh, ucapan tapi betul-betul pertobatan yang yang bahkan di apa suatu ketika itu ada pembimbing yang kewalahan karena yang konsultasi malam itu itu luar biasa banyak sehingga sampai jam pagi itu masih ada yang konsultasi sehingga yang pendamping itu tidak tidak apa tidak sempat tidur akhirnya nah, karena menangani itu ada anak-anak yang konsultasi nah ini eh, akan dalam perjalanan pembelajaran gangguan-gangguan ini akan mengurangi gangguan-gangguan di pe, apa, pelajaran di sekolah. Ya. Nah itu yang kami lakukan selama ini uh, tentang siswa jadi pertobatan. Nah kemarin saat pandemi kami lakukan daring, hasilnya juga tidak bisa melihat secara maksimal. Kemudian or, kami juga ikutkan orang tua, ternyata orang tua juga malu-malu karena apa eh, mengungkapkan bahwa yang saya lakukan ini salah, yang saya lakukan terhadap anak saya ini ternyata salah dan sebagainya ini eh, yang baik kalau ada anak dan orang tua kemudian dikonfir eh, Koleksinya ini jauh lebih dengan orang tua, apa be, penyembuhan luka batin kemudian orang tua juga dilakukan mereka dipertemukan saling memaafkan nah ini ini hasilnya akan sangat luar biasa nah ini dilakukan di kelas 7 nah kelas-kelas berikutnya sudah sudah apa pengelolaan yang lain sampai pengelolaan energi bagaimana mengelola energi supaya kita dapat belajar dengan dengan baik itu itu yang kami lakukan sudah terima kasih baik pak saya iya saya saya pikir itu sesuatu yang sangat sangat menarik ya itu berarti ada e, nanti unsurnya itu di kondisi siswa kita ya bagaimana kita e, menanggapi ini apa program apa yang harus kita buat ya tentu sudah dilakukan oleh sekolah e, e, bapak Agung untuk menanggapi kenyataan kondisi siswa yang ada yang masuk di sekolah. Itu menarik. Satu pertanyaan saya, Pak, hanya praktis saja. Rekoleksinya berapa hari, Pak? Rekoleksinya hanya satu malam. Oh, satu malam. Satu malam, satu hari, sampai makan siang. Jadi itu sudah bisa mengungkap itu. Kita apa bisa mendeteksi anak-anak yang punya Oh, ya, ya. Pengolahan ini di namanya itu ya. Pengolahan Oke. Baik, terima kasih, Pak. Eh, apakah ada pertanyaan atau tanggapan kepada Pak Agung? Tidak ada. Baik, terima kasih Pak Agung. Ya, sama -sama. Kami berharap bahwa ketika waktunya sudah lebih memungkinkan nanti, tadi Bapak mengatakan masih akan berusaha melaksanakan apa yang apa yang ditugaskan oleh PUP kita ini, oleh konsorsium kita ini kepada kita akan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin, begitu ya Pak ya. ya? Ya, oh, ya okay. Baik, terima kasih, Pak. Sekarang eh, saya melihat sudah ada Pak Kris. Tidak ada lagi gangguan sinyal. Nanti kami berikan kesempatan kepada Sekolah eh, Maria Mediatrik. Silakan, Pak Kris. Iya, terima kasih suster. Saya akan sudah dengar ya suster suara sudah, saya. Sudah. Suster. sudah sudah pak. Pak Kris, saya suster, bantu share. Apa apakah Pak Kris mau share screen atau okay, dibantu ya. Pak Arianto untuk share? Tidak tolong Pak untuk bisa men-share screen. Saya coba ya PPT. Ini masuk Pak, Ari. Pak Ari. Pak Ari saja, Pak Ari. Ini saya tidak bisa. <tuh> Pak. Pak. Ari. Mungkin kameranya ditutup Pak temen Kris. Pak, Pak Ari suster. Ya sudah Pak Ari. Sudah sudah Pak Pak Ari sudah share ya. screen. Sekarang tinggal Bapak yang bicara. Mungkin video Bapak Pak Kris bisa dimatikan sehingga tinggal suaranya yang kedengaran membantu mungkin. Terima kasih, Suster Nala.